Kakak, saudara-saudara sekalian, Pak Saudara, anggota Ikatan Cendekiawan Lorulung yang berkesempatan hadir dalam acara kita di sore hari ini. Selamat sore dan shalom. Shalom. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaannya kita semua boleh berkumpul di Balai Desa Lorulun ini dalam rangka bersama-sama mengikuti sebuah kegiatan yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama pada bulan Oktober yang lalu. Kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu dalam kesibukan kita masing-masing di tempat ini dalam suasana sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa kegiatan musyawarah yang akan kita selenggarakan hari ini yang dimulai dengan cara pembukaan, pertama-tama didasari oleh kesepakatan bersama kita dalam rapat pada tanggal 18 Oktober yang lalu di gedung ini juga, yang mana dari diskusi yang berlangsung kita bersepakat untuk perlunya membentuk sebuah organisasi yang mana bertujuan untuk mengumpulkan seluruh potensi-potensi sumber daya manusia yang berasal dari Desa Lorulun dalam sebuah organisasi yang kemudian kita beri nama Ikatan Cendekiawan Lorulun. Tindak lanjut dari situ adalah bahwa perlunya ada pertemuan lanjutan untuk kita sama-sama bermusyawarah merekonstruksi sekaligus membentuk sebuah struktur kepengurusan yang kemudian akan sama-sama menahkodai
organisasi ini sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan kita bersama, yang nantinya kita akan bahas secara bersama-sama pula di hari ini dalam sebuah agenda musyawarah yang sudah disiapkan oleh kami informatur. Adapun tema kegiatan yang coba diramu oleh tim informatur untuk menjadi frame dalam kegiatan di hari ini adalah bersatu berkontribusi untuk Lorulung dan Tanimbar yang mandiri. Sudah saatnya kita menyatukan seluruh potensi kita, sumber daya manusia dan Lorulung, baik yang ada di Lorulung, di Somlaki, maupun di mana saja, Jakarta, Papua dan lain-lain, Ambon, untuk kemudian berpikir dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi semua persoalan, berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini maupun ke depan, bukan saja untuk kepentingan dan untuk kepentingan Lorulun, tetapi untuk kepentingan Tanimbar secara umum. Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Camat, Pak Kades, Pak Ketua BPD, maupun Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang sejak awal memberi perhatian yang sangat serius, memberikan kontribusi pikiran, kontribusi waktu yang lain, sehingga kita boleh ada dalam pertemuan di sore hari ini. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Bupati yang nanti dalam hal ini diwakili oleh Pak Camat pada saatnya memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan musyawarah pertama Ikatan Cendekiawan Lorulung di hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan shalom. Sambutan Camat Bertamrian sekaligus membuka dengan resmi musyawarah pertama Ikatan Cendekiawan Lorulung. Mulai di Lorulung dan berangkat di Lorulung. Saudara Ketua BPD dan anggota yang hadir, mungkin yang saya hormati, saudara-saudara Ketua Tim Formatur dan anggota yang saya hormati, saudara-saudari serta musyawarah Ikatan Cendekiawan Lorulung yang saya hormati. Selamat sore dan shalom. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Kepulauan Tanimbar karena semestinya beliau harus hadir untuk membuka kegiatan ini. Namun karena ada tugas-tugas yang lain, kegiatan lain, sehingga beliau tidak berkesempatan hadir. Saya sudah melaporkan secara resmi kepada Bapak Bupati dan Bapak Sekda kaitannya dengan ide gagasan terbentuknya Ikatan Cendekiawan Lorulung. Hingga saat ini saya membacakan sambutan mewakili Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar. Saya mengajak kita sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, maka kita semua dapat dipertemukan di tempat ini untuk mengikuti musyawarah satu atau musyawarah pertama Ikatan Cendekiawan Lorulung dalam keadaan sehat dan dipenuhi rasa sukacita. Hadirin yang saya hormati, ada satu pendapat yang disampaikan seseorang negarawan bahwa sehebat apapun pidato atau sehebat apapun hasil seminar Anda, tetapi yang paling penting adalah
apa yang Anda lakukan. Oleh karena itu, yang sangat penting ialah apa yang kita lakukan untuk mencapai yang kita bicarakan. Tema kita pada musyawarah kali ini, bersatu berkontribusi untuk Lurulung dan Tanimbar yang mandiri. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Saudara Ketua Tim Formatur dan anggota dan semua pemangku kepentingan, Bapak Kepala Desa, Bapak BPPD di tingkat desa yang sudah memprakarsai pelaksanaan kegiatan musyawarah Ikatan Cendekiawan Lurulung, juga menjadi dasar dan memajukan pembangunan di desa yang kita cintai bersama. Akhirnya, dengan persembahan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya, Camat Bertamprian, atas nama Bupati Kepulauan Tanimbar, menyatakan Musyawarah 1 Ikatan Cendekiawan Desa Lurulung dibuka secara resmi. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom.